Alam semula jadi yang indah, makanan yang baik, syarikat yang hebat, sempurna. Pantai Batu Layar, Kota Tinggi. Beberapa maklumat tambahan mengenai Pantai Batu Layar. Bandar terdekat ialah Bandar Penawar. Bandar Penawar terletak tidak lebih 10 km dari sini. Jika anda keluar dari pintu tol Desaru, anda akan melalui bandar ini dalam perjalanan anda. Jadi anda tidak perlu risau tentang mendapatkan bekalan. Batu Layar secara literal diterjemahkan kepada Batu Layar dalam bahasa Melayu. Ia dinamakan sempena pembentukan kepingan batu besar yang boleh dilihat dengan jelas dari jalan raya, sebaik sahaja anda sampai ke kawasan itu. Walaupun airnya tidak sebersih dahulu, akibat pencemaran minyak, kami masih boleh menikmatinya dan pantai berpasir dengan pokok-pokok besar yang berbayang-bayang sangat sesuai untuk majlis hari jadi merangkak berkelah. Berhati-hati jika anda mempunyai kulit sensitif. Kemudahan, terdapat tapak perkhemahan berpagar di pantai tetapi saya tidak banyak meneroka butirannya. Tandas berharga 50 sen dan bilik air RM1. Terdapat gerai yang menjual makanan dan minuman ringkas, tetapi saya ragu ia dibuka setiap hari. Sesekali ada penjual ais krim yang menaiki basikal. Kipas, tak ada angin. Camping di tengah-tengah hujan. Jalan tepi pantai menghala ke lebih banyak pantai. Jika anda pergi sepanjang jalan di luar Pantai Batu Layar, anda akan sampai ke lebih banyak pantai termasuk Punggai, Teluk Ramunia dan Tanjung Sendiri. Semua pantai ini mempunyai chalet dan resort sendiri. Hujan. Tanjung Sedili terkenal dengan makanan laut, terutamanya udang galah. Saya tahu kawan-kawan yang akan memandu sepanjang perjalanan dari Johor Bahru ke sini untuk bekalan makanan laut kerana anda dapat membelinya secara murah terus daripada nelayan. Batu Layar Resort, lokasi PTD 4045 Jalan Batu Layar, Tanjung Setajam Punggai, Pengerang, Kota Tinggi. Hubungi 017-5719-698. Antara aktiviti yang sering dilakukan oleh para pengunjung termasuklah mandi laut, berkelah, BBQ, bermain bola tanpa pantai dan berkhemah. Makin lebat. Hujan makin lebat. Merupakan lokasi terbaik untuk family day atau gathering. Nikmati keindahan pantai yang bersih serta angin pantai yang menyegarkan. Suasana hujan di Batu Layar. Hujan makin lebat dan lebat terus di Batu Layar. Zam Sarina berjaya masak ayam madu sedap. Ayam bakar madu sedap tengah dibakar dalam keadaan hujan lebat. Sini Kak Ayah lah, Rahim.
Sememangnya seronok sekiranya dapat bermalam di chalet yang terletak di tepi pantai. Batu Layar Resort ini memiliki chalet yang berbentuk segitiga yang comel. Ia juga dicat dengan warna pelangi sekaligus membangkitkan mood ceria.